Pengadaan Isra Miraj bersamaan dengan peresmian Masjid Besar Banjaran Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan tersebut diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat didampingi Camat Banjaran, Kemenag, dari Pemerintahan Kabupaten Bandung. Antusias para tokoh pemuka agama dan majelis taklim sekecamatan Banjaran. Pada acara peresmian secara langsung diresmikan dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Dengan permintaan saya harus meresmikan masjid pada kesempatan ini, maka diawali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Pak Gubernur atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya meresmikan masjid tingkat kecamatan Banjaran dengan resmi. Sampaikan kembali oleh Kepala KUA Banjaran Haji Dede Wahidin. Dengan adanya masjid besar di Banjaran dalam melaksanakan ibadah lebih ditingkatkan. Nambahkan kembali selaku Ketua DKM Masjid Besar Banjaran Kiai Haji Harsono Sukandi. Salah satu ajakannya adalah terhadap kaum muslimin untuk mengisi kegiatan-kegiatan di masjid dan mampu berinfak sodako. Saya Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Banjaran bekerja sama dengan MUI Kecamatan Banjaran, Camat Banjaran, Ali Hidayah, Patayan, Muslimat, mengajak kepada semua untuk kerjasama dan sama-sama bekerja untuk melaksanakan lebih meningkat lagi kegiatan keagamaan yang ada di Banjaran. Karena masjidnya besar tapi penghunian tidak ada, insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Alhamdulillah, peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan peresmian Masjid Besar Banjaran setelah direnovasi, insya Allah alhamdulillah sukses. Himbauan dari kami selaku Ketua DKM, kami khawatir masjid semakin megah, semakin mewah, tapi sayang jauh dari hidayah. Demikian kami mengajak kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yang ada di Kota Banjaran, silakan untuk membangunkan masjid, terutama untuk mengikuti sholat berjamaah. Jangan lupa infak sedekah dari ini. Lanjut Kapolsek Banjaran Catu menjelaskan. Saya sebagai Kapolsek Banjaran merasa sangat bangga sekali karena istilahnya kita memiliki masjid yang sangat besar dan ini merupakan suatu bantuan-bantuan dari masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintahan sampai terbentuk masjid yang masjid besar Banjaran ini yang kalau saya katakan ini suatu yang wah. Dan saya berharap kerjasama kami dari Polsek Banjaran atau kepolisian secara luas itu mengharapkan para kiai, para ustadz untuk bisa bersama-sama untuk menciptakan akhlakul karimah daripada semua warga baik Banjaran mau secara khususnya maupun secara umumnya seluruh Indonesia, bangsa Indonesia untuk kita bersama-sama. Dari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Tim Hadas TV mengabarkan.